Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tetap semangat hari ini untuk belajar untuk materi IPA hari ini. Materi sudah selesai untuk klasifikasi materi atau klasifikasi zat, baik itu ada unsur, campuran, senyawa, asam, basa, kemudian ada pemisahan campuran. Ini sudah selesai. Nah, untuk hari ini tidak ada materi, tetapi nanti akan saya kasih soal. Soal ini kalian catat di buku kalian masing-masing. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Nanti kita koreksi ketika tatap muka. Simak baik-baik. Kemudian kalian catat di buku kalian masing-masing. Ada 10 soal yang harus kalian jawab. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan sifat antara zat padat, zat cair, dan gas. Saya ulangi, jelaskan perbedaan sifat antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini materi ada di bab yang ini pada video yang pertama. Yang kedua, jelaskan ciri perubahan wujud secara fisika dan kimia. Saya ulangi sekali lagi, jelaskan ciri-ciri perubahan wujud secara fisika dan kimia. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dinamakan dengan unsur, senyawa, dan campuran. Saya bilang nomor 3, jelaskan apa yang dinamakan unsur, senyawa, dan campuran. Yang keempat, unsur dibedakan menjadi berapa? Unsur dibedakan menjadi berapa? Sebutkan dan berikan contohnya. Minimal 2. Sebutkan contohnya minimal 2. Soal yang nomor 5. Apa rumus kimia dari emas, besi, tembaga, aluminium, dan sulfur? Saya ulangi sekali lagi. Apa atau tuliskan rumus dari emas, besi, tembaga, aluminium, dan sulfur. 5 unsur itu apa rumus kimianya? Silakan kalian tulis jawabannya. Yang nomor 6, apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Sebutkan contohnya masing-masing. Saya ulangi nomor 6. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan campuran heterogen? Sebutkan contohnya masing-masing. Soal yang nomor 7. Jelaskan perbedaan antara asam dan basa. Jelaskan perbedaan antara asam dan basa dan sebutkan contohnya. Contoh dari asam ini, contoh dari basa ini. Kalian sebutkan contohnya.
Soal yang nomor 8. Apa keuntungan lakmus atau kertas lakmus? Apa keuntungan kertas lakmus digunakan sebagai indikator asam basah? Saya ulangi. Apa keuntungan kertas lakmus digunakan sebagai indikator asam basah? Soal yang nomor 9 masuk ke materi pemisahan campuran yang kemarin saya upload videonya. Nomor 9, apa perbedaan antara residu dan filtrat? Saya ulangi, apa perbedaan antara residu dan filtrat? Bedanya apa? Soal yang terakhir nomor 10. Apa yang dimaksud dengan destilasi? Dan sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan destilasi? Dan sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang sederhana ataupun yang bertingkat. 10 soal untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Materinya sudah ada pada video-video yang sudah saya share minggu-minggu yang lalu atau minggu kemarin. Bisa kalian buka lagi catatannya. Jawabannya itu di situ ada semua. Nah, untuk absen tidak usah kalian memfoto pekerjaan kalian ke WA saya, cukup kalian mengerjakan soal ini, kemudian kalian selfie mengerjakan soal, kemudian kalian kirim ke grup IPA. Saya ulangi, cukup untuk absen hari ini silakan kalian kerjakan, ambil selfie, kemudian kalian kirim foto selfie kalian ke grup IPA, kemudian kalian tulis nama lengkap kalian beserta kelas apa. Demikian untuk hari ini, untuk materi PJJ kali ini, untuk soal hari ini. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kalian share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian yang mungkin belum mengetahui tentang tugas mandiri ini. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan kalian terapkan. Cuci tangan, banyak-banyak cuci tangan. Kemudian jaga jarak. Kemudian kalau tidak dibutuhkan, kalau tidak diperlukan, jangan keluar rumah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan virus corona yang menyerang dunia khususnya untuk Indonesia bisa segera musnah, bisa segera hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.